harapannya, ya harapannya kan semuanya hasil silaturahmi ini insya Allah bisa saling kenal sama keluarga untuk bisa lebih percaya supaya anak-anak kami ini nanti menyikapnya jadi lebih baik. Ibaratnya ya segera halal, segera Allah curahkan, dicucurkan rahmat untuk keduanya dan dikumpulkan untuk kebaikan. Tanggalnya nanti aja. Belum ketika tadi melihat proses menyerahkan anak gadis, ada proses pilihannya. Kami melihat proses ketika mami dulu juga ngasih melepaskan itu dan proses bisa berjalan. Ya terharu ya namanya anak. Namanya anak ya masih. Ibu mantu masih. Gitu ya. Pasti ada. Nanti menyambung lagi ya. Jadi sempat kami juga menyerahkan seserahan itu. Nah, itu apa sih seserahan itu tuh apa nih kalau kain padang apa ya? Kain padang itu ada perhiasan. Kayaknya itu ya. Ya, terlalu. Itu kan enggak si Anta katanya belum temui ini. Tadi ketemu juga. Sudah sebelumnya nih. Belum. Kan ketemu tapi enggak tahu kalau pacar sama orang. Enggak usah dipermasalahkan lah yang sudah lalu. Jadi lihatnya sekarang ya ke depan. Oke. Tadi sempat pada saat memberikan selamat itu ini session kedua gitu. Memang seperti itu atau gimana? Kita enggak semuanya udah diatur sama WU-nya, jadi ya kami ngikutin, jangan sampai hal-hal yang enggak diharapkan terjadi ya. Semua smooth kok, semuanya lancar. Okay. Ini mungkin nih buat ya insya Allah lancar, udah semuanya sampai hari ini ya. Kabarnya Mimi tuh deg-degan ya, Mimi pertama kali ini yang sampai posting-posting ini nih. Ya, agama nih. Salawat itu kan setiap saat. Ya ini hari istimewa buat anak saya. Doakan semua cepat lancar, semua bisa lulus kelas dan apa? Melepaskan ya namanya anak kan titipan. Ya, melepaskan dia, ya, mudah-mudahan dalam menuju mahligai rumah tangga nanti punya satu tujuan. Terakhir sudah ada kesepakatan nanti di pelaminan ini atau ada Mas Anam yang akan mendampingi? Enggak ada masalah, saya enggak pernah mempermasalahkan hal itu ya. Buat saya cukup mata saya menjadi saksi anak saya untuk menuju pelaminan itu udah istimewa. Terima kasih sayang. Terima kasih.